Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini hari Sabtu ya, tanggal 20 Februari tahun 2021. Alhamdulillah saya berada di kawasan Terminal Arjosari Kota Malang. Di sini ada bus LS Nopin 345 dengan cincu Pak Rekar ya. Bus LS Nopin 345 ini sedang dibersihkan dan pengecekan kondisi, nampaknya tidak banyak pengecekan ya, istilah ringan-ringan saja, dan insya Allah siap diberangkatkan besok hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Yang berangkat dari Kota Malang bus LS Nopin 360 ya. Tadi saya tidak bisa memvideokan karena saya lagi sibuk. Jadi siang ini saya baru bisa di terminal, dan di sini ada bus LS Nopin 345 yang insya Allah siap akan berangkat menuju Kota Medan hari esok ya. Tepatnya hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Apabila teman-teman yang mau bareng dengan LS Nopin 345 ini, bisa menghubungi agen-agen terdekat yang dilewati jalur Malang Medan ya. Di antaranya di Kota Malang, Kepanjen, Blitar, Tulungagung, Kediri, dan Nganjuk. Dan di sini ada kru bus LS Nopin 345 Bang Iman. Bang, untuk hari ini enggak banyak pengecekan ya? Sedikit. Ya. Pengecekan apa tadi? Seal. Ya. Nah, ini mau makan ini. Ya, ya. Oke. Ayam kampung. Ya, paten. Mantap. Ya udah, selamat makan dulu. Di sini. Sini. Ya, selamat makan dulu ya Bang ya. Mantap ini. Gizi harus tetap dijaga biar sehat ya. Dan di sini ada Bang Junior, ini salah satu cincu AG Bang. Gimana Bang Junior? Sudah narik tadi? Sudah 1 PP. Berapa? 1 PP. Per hari? 2 3. Oh, 3. Masih ada penumpang ya Bang ya? Alhamdulillah ya, pokoknya dijalani aja Bang Junior. Pasti rezeki itu nanti ada sendiri ya. Dan di sini ada ya, ini Toke dari AG nih, Bang John. Selamat siang Abangku John. Sehat Pak John? Semangat Pak John ya. Jadi Pak John ini Toke AG ini ya, banyak sekali armadanya, 6 Pak John ya? Iya, iya. Terima kasih Pak John. Bang Safam, ready ya? Ready semua ya? Ready semua, nggak ada kendala ya? Yes, aman ya? Dan di situ ada Bang Cecep ya, supir 2 dari LS Nopin 345 yang sedang membersihkan radiator. Insya Allah, tadi kata kru sudah ready semua, tidak banyak perbaikan, dan besok siap untuk menuju ke Kota Medan. Mudah-mudahan nanti atau besok banyak sewa ya, banyak paket untuk bus LS Nopin 345.
kaos-kaos Bandung. Pak Regar, kaosnya bagus sekali ini. Dari Bandung. Dari Bandung ya? Aslinya. Ya. Nah, dari Pak Nanda. Pak Nanda, Ketua Bandung. Oh, mantap paten ini. Custom. Mantap ini. Baik, dari kawasan Terminal Ajosari Kota Malang ya. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan teman-teman semua yang sudah menonton video saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.